kecil. Bulan kecil? Kecil. Apakah ini anaknya Bulan ya? Iya. Ini ada Bulan katanya. Besar, bulat. Ini ada sesuatu ayah, yang kecil. Ayah, itu ibunya. Itu pintu putih, pintu putih. Mungkin tak ini ibunya Bulan? Atau ini anaknya Bulan? Atau ini pintu seperti yang dibilang nanti? Itu yang kecil itu. Kita intip dulu sekarang, kita intip. Matahari. Sekarang sudah mulai pagi. Bulannya udah bobok dia. Akhirnya datang si matahari. Pagi-pagi mataharinya bersinar. Ternyata yang tadi bukan pintu. Bukan juga anaknya Bulan, tapi ternyata telur. Sekarang sudah menetas jadi ulat kecil yang sangat lucu. Kakak, dia suka makan panas sekali. Ternyata siang hari mulai merasa yang tadi luar dan tak enak. Aduh, perutku terasa lapar. Itu dia si ulat cantik. Itu makan. Akhirnya dia jalan-jalan. Mulai mencari-cari. Nah, dia mencari-cari dulu mencari-cari. Kayaknya ada buah yang rasanya manis yang bisa aku makan. Pertama, dia mau makan satu buah dan kedua masuk dia ke dalam buah apelnya. Terus habis apelnya, dia sudah mulai besar tuh. Tapi dia masih merasa lapar. Wah, kemana ya aku mencari makanan sekarang? Akhirnya dia berjalan ke kebun. Kebun milik Bu Nyoman. Nyoman punya kebun ya. Di sana ada buah pir. Buah pir yang warnanya hijau. Dia melihat dua buah pir. Tadi satu apel, sekarang pir. Dia berpikir, sekarang aku akan makan dua buah pir. Pasti perutku makin besar. Akhirnya masuk dia lagi ke dalam buah pirnya. Nah, dimakanlah buah pirnya. Tapi dia masih merasa lapar. Si ulat kecil sangat rakus. Sekarang dia mau makan buah apa ini ya? Buah jambu. Buah jambu? Bukan. Bukan. Ini buah alpukat. Alpukat. Yang rasanya manis. Akhirnya dia kembali jalan-jalan ke kebun. Sekarang ke kebunnya Bu Nengah. Di kebunnya Bu Nengah ada stroberi. Ada stroberi yang besar. Semakin besar dia, semakin besar. Karena banyak makan setiap hari. Hari berikutnya dia makan banyak stroberi. Satu, dua, tiga, empat. Memakan stroberi. Mulai dimakan satu persatu. Ada. Ternyata enak stroberinya. Ada rasa asam sama manis. Tapi dia belum kenyang juga. Hari berikutnya. Hari berikutnya dia makan lebih banyak buah. Lima. Ada jeruk. Satu, dua, menghitung, ternyata dia makan 5 buah jeruk. Pintar dia ya. Siapa ini, Kak? Senang buah-buahan. Ini kebunnya Kak Purno. Kak Purno banyak punya jeruk. Lama-lama. Akhirnya siapa ini tua? Dia makan kue. Ada anak-anak kecil yang naruh kue dimakan sama dia. Manis sekali. Akhirnya
Ya, makin besar si ular kecil, makin besar sampai perutnya gede. Aku merasa sangat kenyang. Nah, akhirnya dia juga memakan daun-daun. Semua dilubangi daunnya. Lama kelamaan dia merasa lelah, dia ngantuk. Sudah jadi kupu-kupu yang